Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya seputar Instagram ya, yaitu bagaimana cara agar bisa mendownload menggunakan WiFi. Jadi kita buka dulu Telegramnya ya. Nah, ada teman-teman kita yang bertanya tentang bagaimana cara untuk mendownload yang menggunakan WiFi karena mereka tidak bisa mendownload ketika menggunakan WiFi di Telegram ini. Nah, caranya kawan-kawan silahkan klik saja ya di pojok kiri atas di garis 3. Nah, kendala-kendala yang kawan-kawan peroleh itu karena fitur mendownload menggunakan WiFi sudah dinonaktifkan ya. Nah, kalau sudah di garis 3 akan ada tampilan seperti ini. Kemudian silakan klik di pengaturan, di sini ada pengaturan, klik pengaturan. Kalau ada tampilan seperti ini lagi, scroll ke bawah ya. Nah, di sini di data dan penyimpanan, klik saja di data dan penyimpanan. Nah, inilah penyebab kenapa kawan-kawan tidak bisa mendownload saat menggunakan WiFi ya. Karena di sini sudah dinonaktifkan sambung saat terhubung ke WiFi. Jadi meskipun terhubung ke WiFi ini tidak bisa mendownload karena fitur ini sudah dinonaktifkan. Jadi hanya bisa mendownload di sini ya saat menggunakan data seluler. Jadi kawan-kawan, ini saat terhubung ke WiFi diaktifkan saja, dihijaukan sehingga bisa mendownload menggunakan dua media ya, yaitu media data seluler dan juga saat terhubung ke dalam WiFi. Nah, demikian saja tutorial pada kali ini tentang bagaimana mengatasi tidak bisa mendownload meskipun menggunakan WiFi di Telegram. Jika ada pertanyaan lain, komen di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.